Saya dari DCW PKB Sumatera Utara, saya Ahmad Iman Hidri, ini Pak Loso, sekretaris saya. Ini kita terang. Soalnya kita kan semalam itu memang ada vaksin, cuman tempatnya di Belawan, lampu jauh Pak. Nah, kayak gitu di Polonia. Nah, kalau di sini belum ada. Nanti kita siapkan vaksin. Ya. Saya pun mengharapkan juga lah biar warga sini pun bisa divaksin lah gitu. Ya, tadi. Kenal, Roidi? Hah? Ini yang jauh. Enggak, rampah. Iya, lah. Untuk kampung ya? Iya. Hah? Jadi, cuman pendidikan masih udah tua lah pendidikan. Masih dalam pendidikan. Pendidikannya apa? SMK sama 1 sama SD. Iya. Buat sama SMA aja, Pak. Iya. Hebat, Pak Yosani. Iya, terkenal kemarin. Terima kasih, Pak Yosani. Terima kasih, Pak Yosani. Terima kasih, Pak Yosani. Terima kasih, dapat bantuan. Gimana Bu hidup di masa pandemi COVID-19 ini Bu? Aduh, gimana ya? Bisa lah jualan pun susah, seling nggak habis. Zaman sekarang, zaman kopi ini, apalagi PPKM ini susah. Ibu biasanya jualan apa Bu? Jual sarapan. Sarapan ya Bu ya. Menurun berapa persen pendapatannya Bu? Wah, turun gratis lah. Sampai 80%? 40. 40% turun. Iya, iya. Jadi sampai saat ini untuk mencukupi kehidupan sehari-hari pun susah. Susah, sulit. Untuk mau jual modal untuk modal lagi pun sulit. Itu Bu tadi sembako yang dikasih apa aja Bu? Bisa dijelaskan Bang kegiatan kita hari ini seperti apa Bu? Kegiatan ini sebenarnya dalam rangka hari ulang tahun PKB yang ke-23 kita bagi-bagi sembako terhadap warga miskin, dan itu juga untuk bagian dari bantuan untuk penanganan COVID. Jadi di Sumatera Utara ini kita bagikan sekitar 5.000 paket sembako, terdiri dari 34 kabupaten kota, termasuk Kota Medan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan membantu masyarakat yang lagi sedang susah. Harapannya juga ulang tahun PKB yang ke-23 ini PKB bisa lebih maju, modern, dan makin bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa. Selain pembagian sembako Pak, peradaban acaranya di ulang tahun ke-23? Kemarin kita serentak se-Indonesia bikin, termasuk DPW Sumut ya, bikin acara khataman Al-Quran. Masing-masing DPC, kemudian DPW juga melakukan khataman Al-Quran. Kemudian kita juga di tingkat pusat melakukan vaksinasi, 2.000 vaksin. Dan insya Allah dalam waktu dekat Agustus, DPW PKB Sumut akan melakukan vaksinasi, membantu pemerintah untuk mempercepat proses vaksinasi, dan kita bikin vaksinasi di Sumatera Utara. Kita lagi mengupayakan insya Allah minimal 1.000 vaksin akan kita bikin vaksinasi di
beberapa titik di Sumatera Utara. Kapan itu? Agustus. Oke. Okay. Cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Cari makan. Ya kalau Alang kan dekat sini, ya kan, kita kan bisa terjangkau. Itu harapan kami. Ya, dari nama Bang, nama umur berapa? Nama saya Icuk Subarlan. Usia Bang? Usia 48 tahun. Oke. Okay.